Jadi prinsipnya saya mohon maaf kejadian kemarin itu akumulasi kesalahan kami. Dari pagi kami komplain terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat ini. Ya timbulah masalah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan setelah kami lakukan koordinasi dan komunikasi bisa terselesaikan. Dengan catatan ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudian hari. Jangan sampai jamaah haji yang sudah berkorban dengan segala macam terkorbankan dengan fasilitas yang menurut saya ini agak kurang. Mudah-mudahan kejadian ini pertama dan terakhir.